Pelepasan prajurit Batalion Infanteri 131 Braja Sakti digelar di lapangan batalion yang dilepas oleh Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal Hasanuddin. Dalam amanatnya, Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Majen TNI Hasanuddin mengatakan dirinya meminta agar tim Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI Papua Nugini di sektor utara dari UNIF 131 BRS dapat mengambil simpati dan hati rakyat setempat saat menjalankan tugas. Prajurit juga harus memahami dan tetap menghormati kultur budaya dan adat istiadat dari masyarakat setempat. Meski begitu, prajurit tidak boleh dan harus tetap waspada, serta tidak boleh terpengaruh dengan segala bentuk provokasi. Prajurit juga harus mengendalikan diri dalam bentuk situasi apapun di medan tugas. Wilayah perbatasan merupakan daerah rawan, baik aksi, kelompok bersenjata, pelanggaran lintas batas, penyelundupan, maupun pergeseran batas wilayah dikaitkan dengan perkembangan situasi keamanan di wilayah Papua, khususnya perbatasan yang masih sering terjadi dari kelompok bersenjata. Oleh sebab itu, dibutuhkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dari seluruh prajurit. Batalion 131 Beraja Sakti diberangkatkan sebanyak 450 prajurit di bawah Komando Danyon Letkol Infantri Muhammad Ervani yang akan menjalankan masa tugas selama 9 bulan. di wilayah sektor utara Republik Indonesia PNG. Tentunya harapan saya sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, pasukan saya sudah siap untuk melaksanakan operasi dengan melalui pertahapan persiapan yang sangat bagus dan sudah sangat siap. Segala bekal perlengkapan baik fisik maupun non fisik sudah kita berikan dan sudah kita adakan pengecekan sampai dengan saat sekarang mereka sudah siap melaksanakan tugas. Harapannya adalah keberhasilan, keberhasilan dan keberhasilan. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo Ainus melaporkan.